Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Askiatul Mu'awanah NIM 076. Dan teman saya? Saya Ainur Rizkia, NIM 077. Dan saya Merinda Dwi Setia Mulyono, NIM 078. Saya Nur Aziza, NIM 079. Dan saya di Dewi Aska Fitriawati, NIM 080. Sudah? Ya, yes, ini video kita. Selamat menyaksikan. Berapa? 35. 35. Tinggimu berapa? 159. Sampai meripat loh. Kalau dari mata berarti 157. Mana? Ya, 155 ya bulatkan. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita akan menggambar sketsa yang menghitung tinggi gedung dengan menggunakan klinometer. Pertama-tama mari kita gambar tinggi gedungnya menggunakan penggaris dan spidol. Ini sudutnya sebesar 35 derajat. Itu merupakan tinggi orang. Kemudian kita mencari sudut elevasi. Ini diketahui jarak orang menuju gedung adalah 7 meter. Selanjutnya untuk mengetahui tinggi gedung atau sisi depannya sudut, kita dapat menggunakan tan 55 derajat sama dengan depan per jarak orang terhadap gedung. Jadi sisi depan dikali ganti.
Nothing can break this. Nothing can break this. Nothing can break this.